Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini yang diterima dari Dun Johor, Sultan Ibrahim berkenan bubar Dun Johor. Berita sepenuhnya, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Johor sekaligus membuka laluan untuk PRN diadakan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan menandatangani waktikah pembubaran Dun Johor untuk memberi laluan kepada PRN menurut kenyataan yang dikeluarkan di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim. Menurut kenyataan itu, baginda berkenan menerima menghadap Menteri Besar Hasni Muhammad pada jam 5 petang tadi di Istana Bukit Sarine di Johor Baru. Pertemuan turut disertai Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Setiausaha Kerajaan Azmi Rohani yang kemudian mempersembahkan watikah pembubaran Dewan Negeri Johor menurut kenyataan itu lagi. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi, bye-bye.